sekolah. Pas sampai, pasti kan abuli lagi. Hari sendiri, kapan ya ditemani dia? Halo Huda. Apa? Aku boleh nggak main bareng sama kamu? Boleh nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa kok. Main sama aku, bakal aku smash habis-habisan dia. Hahaha. Boleh-boleh, main-main, ikut-ikut. Pantas lu gak bisa main. Udah Cina, gedut lagi. Beri yang sudah hentikan. Jika kalian ada masalah, perkelahian bukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Iya, itu benar. Kenapa kalian berkelahi? Masalah kalian apa? Dia yang mukul duluan. Iya, Peri. Kamu yang pukul duluan. Kamu yang salah. Tapi, kan dia yang mesmesku duluan. Terus, menghina rasku. Kamu jangan macam-macam, Peri. Mau dipukul lagi kamu. Kan sudah kubilang, aku gak salah. Kami ramai. Kami mayoritas. Ini negara Indonesia, mau kalian ramai atau enggak, kita tetap sama. Iya, betul. Kita sesama manusia tidak ada bedanya. Jadi, kalian jangan ngerasa kuat karena kalian mayoritas. Benar juga sih kata mereka, kita ini Indonesia, jadi kita jangan merendahkan ras seseorang. Maaf ya, Peri, aku sudah mengancam. Apa sih yang ngebut kamu? Kalian dari mana aja? Aku dari tadi nungguin loh. Ya, tadi aku keluar dan lihat Alhuda dan Ferry lagi kelahi, jadi aku dan Veronica mencoba untuk menghentikan mereka. Parah banget mereka, sampai Ferry tertendang di pukul Alhuda. Ferry, kamu gak apa-apa kan? Ada yang sakit gak? Iya, gak apa-apa kok. Selama ada kamu, aku baik-baik saja. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kalian harus ngapain? Berantem lagi, kita lihat siapa yang menang. Jangan begitu, Cinta. Lebih baik mereka berdua saling minta maaf satu sama lain. Karena mereka berdua sama-sama salah. Betul, itu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Alhuda, cepat minta maaf sama Ferry. Ferry, selama ini aku selalu memandangmu dari sukumu dan selalu merendahkanmu. Ya Hud, maaf juga ya, aku udah mati. Janji damai ya Hud. Janji bang. Nah, begini kan enak, sama-sama minta maaf dan berteman karena kita itu Indonesia dan Indonesia itu memiliki semua yang bineka tunggal ika. Yang artinya walaupun kita berbeda, tapi kita tetap bersatu. Kita harus menerapkan semua ini agar negara ini kita tidak terpecah dan kuat. Ya benar, jadi kita jangan lupa toleransi dan harus menghargai sesama satu sama lain. Akhirnya hidupku damai. Oh my God! Woi, bangun. Bangun, sini yuk. Ngapain lu kesini? Ngapain? Janji gak nangis.